puasa Senin dan Kamis. Ini coba dirutinkan teman-teman sekalian. Dan ada satu kata kunci rahasia dalam ibadah, yaitu dipaksakan. Dan Allah meminta kita untuk menambah amal dan derajat kita di surga dengan dua hari saja, Senin dan Kamis. Kita masih punya Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Ahad, masih ada lima hari yang lain. Dan waktu Nabi SAW ditanya, kenapa Anda berpuasa Senin dan Kamis ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, karena pada dua hari ini laporan amal diangkat kepada Allah, dilaporkan, dan aku ingin pada saat amalku dilaporkan, aku sedang berpuasa. Dan kalau Anda berpuasa dua hari setiap pekan, Senin, Kamis, dan terusnya, maka satu bulan kita punya 8 hari, dari 30 hari sebulan itu sudah safe, aman, tertulis ibadah puasa. Dan puasa ini teman-teman amal yang paling besar pahalanya.